Al-Quran Karim cerita pada kita, ramai di kalangan kita ini, bila dekat nak meninggal dunia, tengok saja malaikat maut diri depan muka dia, dia mula sebut. Malaikat maut dah mula sebut pada dia, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja daripada jasad ini, lalu mulut kita akan sebut terus. Monyongkan manusia akan sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Sebut ni, Allah sebut. Inilah mulut-mulut manusia. Kebanyakan di kalangan kita ni Allah rakam terus. Mulut kita akan sebut terus, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap? Jangan bagi mati lagi malaikat. Jangan bagi mati lagi. Bagi tahu pada Allah, ajalin qarib. Sekejap je sekejap. Sekejap dalam hidup ini. Saya buat contoh siapa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Dalam kitab dia, di sebalik tabir kematian, Imam Ghazali cerita, ada seorang raja yang sombong di atas dunia ini. Raja ni memang raja yang dia rasa dia hebat. Mempunyai segala kekuatan dan kehebatan dalam kehidupan dia. Satu hari disebut pada bentara-bentara menteri dia. Dia sebut ada bentara menteri dia. Dia kata, saya rasa nak buat kembara lah. Nak berjumpa dengan rakyat-rakyat. Katanya raja ni bagi tahu pada menteri dia, tolong persiapkan, saya nak berjumpa dengan rakyat-rakyat. So, ramai mana rakyat yang ada yang saya nak berjumpa ini? Katanya dia kepada menteri. Menteri lalu siapkan persiapan. Dan hari yang dia nak bergerak tersebut, pada hari yang dia nak bergerak berjumpa dengan rakyat dia ni, dia mula dibawa pakaian. Pakaian yang hebat-hebat. Pakaian yang dipakai. Dalam kitab tu cerita, Imam Ghazali cerita, mula-mula dayang baru datang pakaian untuk dia. Dia ambil pakaian tadi, dia pakai, dia rasa tak sesuai, dia campak. Dia ambil je pakaian, bila dia rasa tak sesuai, dia campak. Campak 2-3 kali, pakaian dicampak, campak-campak, akhir, baru dia rasa selesa. Bila dia rasa selesa, dia keluar daripada istana dia. Disebut oleh Imam Ghazali, bila dia keluar saja, dia bawa tunggangan kuda je. Baik, satu kuda dia rasa tak selesa, dia tolak kuda pertama. Tolak kuda yang kedua, dia tunjukkan kehebatan dia. Sehinggalah dia rasa selesa, baru dia naik atas kuda tersebut. Mulalah, bila dia bergerak saja, kemudian diiringi oleh menteri-menteri dia. Diiringi oleh menteri-menteri yang ikut sama. Bila berjalan saja, rakyat sujud sembah padanya. Rakyat ni angkat tangan, sembah pada dia. Rasa hebatnya raja ini. Bila dia berjalan, Imam Ghazali kata, bila dia masuk ke pendalaman-pendalaman, semua orang sembah yang sebut kalimah-kalimah membesarkan raja ini. Bila satu ketika, dia lalu satu kampung yang terpencil, ada seorang tua yang duduk di bawah pohon. Imam Ghazali cerita je, orang tua tadi, bila tengok lalu saja raja ni, raja yang lalu dengan menteri-menteri dia, lalu orang tua ni memanggil raja sebut, sambil duduk je, wahai tuanku, turun sekejap, saya nak bercakap sikit dia sebut. Orang lain semua bangun, yang orang tua ni tak bangun. Orang tua ni berada di bawah sandaran pohon saja. Terkejut raja ni. Raja ni terkejut. Dahlah dia dalam keadaan duduk, kemudian dia panggil pula raja. Yang menyebabkan dia suruh raja ni turun. Turun sekejap, saya nak bercakap sikit dengan kamu. Lalu raja ni kata, kamu nak bercakap dengan saya ke saya nak bercakap dengan kamu? Kalau kamu nak bercakap dengan saya, sila bangun dan datang menghadap dengan saya. Katanya orang tua tu, sama ada kamu nak turun ataupun saya bangun, yang pasti kamu kena turun sekarang. Kamu turun sekarang. Dia minta raja tu turun. Lalu menteri-menteri ni terkejut. Cara bercakap kasar orang tua ni. Menteri ni, katanya Imam Ghazali, cuba untuk menangkap orang tua ni. Bila cuba menangkap orang tua ni, nak tangkaplah orang tua ni. Kerana bercakap kasar ini dengan raja. Tak ada orang yang berani bercakap kasar dengan raja yang hebat ini. Kemudian raja ni tahan menteri dia. Jangan kita layan orang tua seorang ni. Orang tua seorang ni kita layan. Jangan tangkap dia. Layan sikit ni, katanya raja tersebut. Lalu raja ni turun. Bila raja ni turun, orang tua ni bingkah bangun. Bingkah bangun. Bangun dekat saja, raja ni datang diri depan dia.
Bila berdiri depan dia, katanya raja tersebut, sebut apa yang kamu nak sebut sekarang. Kamu bagi tahu apa yang kamu nak bagi tahu sekarang. Lalu katanya orang tua ni, baru datang kepala kami, dekatkan sikit dengan kepala saya. Saya nak bisik di telinga kamu. Saya nak bisik di telinga kamu. Raja itu jawab, tak perlu bisik-bisik. Kalau kamu nak bagi tahu, kamu bagi tahu je sekarang. Saya nak dengar apa yang kamu nak bagi tahu. Katanya orang tua ni, tak, saya nak bisik sikit. Saya tak perlu bagi tahu pada orang lain. Kamu tundukkan kepala kamu. Kamu nak tunduk ke kamu tak nak tunduk? Bila sebut saja begitu, raja ni tunduk. Raja ni tunduk. Bila tunduk saja, orang tua dia bisik. Bagi tahu pada dia, aku malaikat maut, dia sebut dia. Aku malaikat maut. Bila sebut aku malaikat maut, kejut raja sebut. Teranjak ke belakang. Bila teranjak ke belakang, lalu katanya orang raja ni sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak tangguh sekejap? Jangan bagi mati lagi. Jangan mati lagi. Malaikat jawab. Malaikat maut sebut, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah bila sampai ajal pada seorang. Lalu digentak nyawa dia, terkulai jatuh menjadi bagaikan kayu yang kering yang tidak ada nilai lagi saat demikian. Hidup kita ni, ramai di kalangan kita ni begitu. Kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, Allah cerita, inilah kali yang pertama kita menyesal. Kebanyakan di kalangan kita ni menyesal. Yang baik pun menyesal, yang tak baik lagi menyesal. Yang hidup dalam keadaan jaga syariat pun menyesal, yang tak jaga syariat lagi menyesal. Kecuali bagi mereka yang sentiasa, hati dia sentiasa bersiap sedia untuk menghadap di hadapan Allah.